Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang paling hebat ini ya. Oke, di bulan yang Ramadan yang penuh berkah ini, anak-anak ini puasa apa enggak ya? Puasa. Masya Allah, hebat sekali anak-anak yang solih-solihah di sekolah karakter ini. Puasanya ada yang bolong apa enggak ya? Enggak. Hebat, Ustazah kasih jempol deh untuk semuanya. Oke, nah anak-anak, kali ini kita berjumpa kembali di acara kuis Ramadan. Kuis Ramadan. Siap berprestasi di bulan yang suci. Masya Allah. Nah, anak-anak, di episode yang pertama ini kita mengadakan kuis Ramadan. Nah, di sini anak-anak nanti diuji dengan soal-soal yang sudah dipelajari di kelas tentunya. Sehingga nanti harus semangat ya untuk menjawab soalnya. Oke. Nah, sekarang anak-anak ya, di kali ini episode yang pertama ini sudah ada dua tim, yaitu dari tim kelas 1 dan tim kelas 2 tentunya. Nah, kita perkenalan dulu ya. Kalau tidak kenal maka tak sayang. Jadi di kirinya Ustazah sudah bergabung kelas 1. Kita kenalan terlebih dahulu ya. Dari tim kelas 1 sudah bergabung dengan siapa ya? Bisa mulai kenalan? Halo, assalamualaikum. Nama saya Brian. Assalamualaikum. Nama saya Kinanti. Assalamualaikum. Nama saya Zakira. Assalamualaikum. Nama saya Khalifa. Assalamualaikum. Nama saya Alwara. Assalamualaikum. Nama saya Azam. Oke, nah itu tadi perkenalan dari tim kelas 1 ya. Untuk tim kelas 2 berada di sisi kanannya Ustazah, bisa berkenalan terlebih dahulu. Hai, assalamualaikum, namaku Nazila. Assalamualaikum, namaku Aisyah. Hai, assalamualaikum, nama saya Fina. Hai, assalamualaikum, nama saya Kaila. Hai, assalamualaikum, nama saya Talita. Oke. Nah, tadi sudah berkenalan, sekarang kita mau dengar yel-yel dari masing-masing tim, dimulai dari kelas 1. Are you ready? Ramadan dengan senang hati dan
puasa tidak menghalangi semangatnya ya untuk mengikuti kuis Ramadan ini. Oke, selanjutnya Yel-yel dari tim kelas 2. Jangan mau kalah dengan kelas 1 ya. Bisa dimulai. Sudah? Jawaban surat Al-Kafirun
Ainun diturunkan di kota Madinah? Jawabannya adalah salah. Tim kelas 1 mendapatkan 50 poin. Dan tim kelas 2 mendapatkan 60 poin. Selanjutnya, soal yang ketiga. Dengarkan, diturunkan semuanya. Ayah bertugas sebagai kepala keluarga. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah benar. Oke, tim kelas 1 mendapatkan 60 poin. Tim kelas 2 mendapatkan 60 poin. Oke, siap dengan soal selanjutnya? Soal yang keempat. Diturunkan semuanya. Pendiri organisasi Muhammadiyah adalah Ki Haji Ahmad Dahlan. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah benar. Oke, tim kelas 1 mendapatkan 60 poin. Tim kelas 2 mendapatkan 60 poin juga. Soal selanjutnya yaitu soal kelima. Diturunkan semuanya. Nama-nama Allah yang baik disebut syahadatain. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oke, jawabannya benar atau salah ya? Jawabannya adalah mendapatkan poin 60. Tim kelas 2 mendapatkan poin 60 juga. Oke, soal selanjutnya yaitu soal ke-6. Sudah siap mendengarkan? Salat fardu atau biasa disebut dengan sholat wajib dalam sehari dilaksanakan sebanyak 6 waktu. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawaban yang tepat adalah salah. Jangan berapa kali ya? 5. Keren sekali. Tim kelas 1 mendapatkan 60 poin. Tim kelas 2 mendapatkan 60 poin. Oke. Soal yang ke-7. Dalam sholat, gerakan setelah rukuk adalah iktidal. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oke. Jawaban yang tepat adalah benar. Oke, benar semua ya jawabannya ya. Keren. Oke, tim kelas 1 mendapatkan
total 60 poin. Tim Lazula mendapatkan 60 poin juga. Oke, kurang 3 soal nih. Harus tambah semangat lagi ini ya. Oke, soal kedua. Kalimat tanya harus disertai dengan tanda seru. Benar atau salah? Satu, dua, tiga. Sudah ya, oke, sudah para lanjut. Lagi. Pasti penasaran dong jawabannya tepat apa? Jawaban yang tepat adalah salah. Kalimat tanya kira-kira tandanya apa? Tanda tanya. Tanda tanya. Oke, keren. Oke, tim kelas 1 mendapatkan poin 20 dan tim kelas 2 mendapatkan poin 40. Wow, 40 poin. Ayo tambah semangat lagi nih ya. Kurang 2 soal lagi nih di babak 1. Sudah? Oke. Soal yang ke-9. Soal matematika ini ya. Jadi bisa menghitung ya. Didengarkan baik-baik. Sudah siap? Oke, bisa menuliskan di kertasnya ya, di medianya ya. Ini bisa di situ. Sudah siap? Soal ke-9. Edo memiliki 15 butir kelereng. Udin memberi Edo 6 butir kelereng. Jumlah semua kelereng yang dimiliki Edo adalah 20. Benar atau salah? Ustazah kasih waktu. Ustazah ulang lagi ya soalnya. Edo memiliki 15 butir kelereng. Udin memberi Edo 6 butir kelereng. Jumlah semua kelereng yang dimiliki Edo adalah 20. Benar atau salah? Terus ada kasih waktu. Hitungannya sampai 5. 1. Benar atau salah?
dalam hitungan tiga diangkat ya. Satu, dua, tiga. Adrian. Oke, sudah para dewan juri? Oke. Jawaban yang tepat adalah apa? Benar. Oke, betul sekali ya. Pilar ketiga lambangnya adalah pohon beringin. Oke, sekarang kita akan menotal semua poin yang telah didapatkan oleh masing-masing tim. Nah, sekarang untuk tim yang pertama, yaitu tim kelas 1, mendapatkan total nilai sebanyak 540 poin. Oke, untuk kelas 2, tim kelas 2 mendapatkan total poin 580. Didapatkan oleh tim kelas 2. Kita mulai babak yang kedua. Jawab cepat. Sebelum Ustazah memberikan soalnya, Ustazah akan menerangkan untuk aturannya ya. Pada babak ini terdiri dari 12 pertanyaan yang akan dijawab secara cepat oleh setiap grup secara estafet. Waktu menjawab hanya 5 detik atau 5 hitungan. Setiap pertanyaan yang dijawab dengan benar bernilai 10 poin. Oke, agar lebih semangat, Ustazah ulangi lagi tagline-nya ya. Kuis Ramadan. Luar biasa, sangat hebat ini. Oke, selanjutnya kita akan mulai dengan tim yang pertama, yaitu tim kelas 1 bisa berbaris di bagian tengah. Oke, nanti jawabnya yang keras ya. Oke, sudah siap ya tim kelas 1 ya. Soal yang pertama. Yang keras ya. Adrian, Al-Fatihah artinya pembuka. Soal yang kedua, Kinan, Qul ya ayyuhal kafirun adalah potongan ayat dari surat. Okay. Yang ketiga, Mbak Zakia, warna lambang Muhammadiyah adalah? Hijau. Soal yang keempat, Khalifah, lambang Muhammadiyah berbentuk? 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Al-Rahman artinya? Oke, pas. Oke, Adam. Sebelum sholat kita harus duduk. Oke, lanjut. Adrian lagi. Lambang Pancasila ke-1 adalah bintang. Soal ke-8, contoh nama bintang. Maaf. Contoh nama binatang yang berawalan huruf K adalah kanguru. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang benda adalah penggaris. 12 dikurangi 7. Pas, oke. Selanjutnya, membantu orang tua adalah contoh aturan di rumah. Oke. Soal yang terakhir, keadilan bagi seluruh rakyat.
Indonesia adalah bunyi Pancasila ke. Apa? Oke. Selanjutnya sudah selesai ya. Oke, sudah selesai. Oke, bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Beri tepuk tangan yang meriah untuk tim kelas 1. Oke. Ustazah akan membacakan poin yang didapatkan untuk tim kelas 1. Tim kelas 1 mendapatkan total poin di babak yang kedua yaitu berapa? 80 poin. Oke, tim yang pertama sudah selesai. Saatnya kita beralih ke tim yang kedua, yakni dari tim kelas 2. Silakan ke bagian tengah berbaris dengan rapi. Oke. Soal yang pertama akan diawali oleh Mbak Kansa. Oke. Diawali oleh Mbak Kansa. Didengarkan baik-baik ya. Aturannya sama seperti yang tadi. Alfil artinya. Oke, lanjut. Fasolil lirobi kawan hab adalah potongan ayat dari surat. Oke. Langsung. Ketua pengurus besar Muhammadiyah ke-26 adalah. Oke. Tugas ayah sebagai kepala keluarga adalah mencari nafkah. Oke, selanjutnya. Al-Khalik artinya mau kita. Oke, lanjut. Kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua karena ridho Allah tergantung ridho orang tua. Oke, kita. Lambang Pancasila kedua adalah. Oke, pas. Lanjut. Ketika melakukan kesalahan kepada orang lain, maka kita harus meminta maaf. Oke, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan? Pas. Ini soal matematika ya. 5.000 rupiah ditambah 2.000 rupiah adalah 7.000 rupiah. Oke, kejap. 4 dikali 3 adalah 11. Oke, salah. Lanjut. Oke, sudah selesai. Oke. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Penasaran? Poinnya didapatkan untuk tim kelas 2 berapa ya kira-kira? Apakah lebih tinggi dari tim yang ke 1 atau sebaliknya? Oke, tim kelas 2 mendapatkan total poin sebanyak 80. Oke, sekarang kita akumulasikan total poin yang sudah didapatkan di babak yang pertama dan yang kedua. Kira-kira berapa ya? Oke. Tim ke 1 dari kelas 1 mendapatkan total poin 620. Oke. Tim ke 2 dari kelas 2 mendapatkan total poin sebanyak 660. Oke. Babak kedua sudah selesai. Sekarang kita beralih ke babak yang ketiga. Babak final. Kuis Ramadan. Tidak berprestasi di bulan yang suci. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan semuanya. Oke. Selanjutnya ya, babak yang pertama
selesai dan babak yang kedua juga sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjut ke babak yang terakhir nih ya, babak yang ketiga ya, penentuan juaranya. Oke. Nah, di babak yang ketiga ini adalah babak tebak gambar. Nah, Ustazah akan membacakan peraturannya. Didengarkan. Pada babak ini terdiri dari 10 gambar yang akan dijawab secara cepat oleh setiap grup. Satu peserta dari setiap grup bertugas sebagai leader yang memperagakan gambar yang akan diinfokan. Anggota yang lain bertugas untuk menebak gambar. Oke. Leader atau peraga hanya boleh memperagakan petunjuk, tidak boleh berbicara atau memberi petunjuk secara lisan. Durasi waktunya yaitu 10 menit. Setiap gambar yang dapat ditebak dengan benar maka bernilai 20 poin. Jika tidak bisa menjawab, boleh berkata pas dan dilanjut dengan gambar berikutnya. Gambar berkaitan dengan benda atau aktivitas manusia. Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang kita langsung saja ya ke babak yang ketiga yaitu tebak gambar. Yang pertama yaitu akan dimulai dengan tim kelas 1. Nanti untuk leadernya bisa didiskusikan ya, kira-kira siapa sih yang akan menjadi leader di sini? Boleh berdiskusi terlebih dahulu tim kelas 1 dan tim kelas 2. Sudah? Oke, sudah. Oke, sudah ya. Oke, sekarang dimulai dari tim kelas 1 terlebih dahulu. Untuk leadernya siapa? Bisa maju bersama Ustazah di sini. Gambar yang saya infokan di sini ya, saya beritahu di sini, nanti yang lainnya bertugas untuk menebak. Begitu ya? Oke. Sudah siap, Ustazah? Oke. Langsung saja untuk babak yang ketiga yakni babak tebak gambar. Dimulai dari sekarang.
Akan tulis. Diwakili oleh Mbak Talita. Oke, Mbak Talita sudah siap? Oke.
Babak penentuan ini
adalah babak jawab cepat. Ustazah akan membacakan aturannya, semuanya didengarkan baik-baik ya. Soal oke, tadi karena total poinnya sama atau seri antara tim 1 dan tim 2 sehingga ada babak tambahan ya. Nah, di babak tambahan ini anak-anak akan menjawab secara singkat ya di media yang sudah tersedia. Nah, Ustazah akan membacakan aturannya. Di jawab singkat ini ada 5 soal yang harus dijawab dengan tepat oleh anak-anak. Oke. Masing-masing soal memiliki poin 10. Oke, poinnya 10 ya. Nah, nanti untuk menjawabnya tolong dituliskan di medianya dengan jawaban yang besar, tulisan yang besar ya, sehingga para juri bisa mengetahuinya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk durasinya nanti setiap soal mendapatkan durasi 5 detik ya atau 5 hitungan. Oke, sudah siap ya? Oke. Kuis Ramadan. Siap berprestasi di bulan suci. Oke. Sudah siap? Siap. Oke, terima kasih Mas Satria. Soal yang pertama. Sudah. 21 ditambah 7 sama dengan. Terus ada ulangi lagi soalnya. Soal yang ke-1. 21 ditambah 7 sama dengan 5. Silakan dinaikkan. Diperlihatkan jawabannya. Oke, yang belum Mas Azam, Pak Aurora, segera diperlihatkan. Oke, sudah dewan juri terlihat jawaban anak-anak? Azam. Oke, kira-kira berapa ya jawabannya? Berapa? 28. Betul sekali. Oke, hebat ternyata ya kelas 1 dan kelas 2 ini, luar biasa ya. Oke, siap dengan soal yang kedua? Siap dengan soal yang kedua? Oke. Soal yang kedua, dengarkan baik-baik. Sudah? Oke, soal yang kedua. Apa lambang Pancasila sila ke-4? Oke, sudah selesai? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan diperlihatkan jawabannya. Pak Aurora, Mas Azam. Apakah dewan juri terlihat jawabannya? Aurora? Oke. Kira-kira jawabannya apa ya? Kepala banteng. Betul sekali. Keren. Oke. Oke, jawaban langsung ditulis saja ya, tidak usah dihapus ya. Itu yang jawaban yang pertama dan yang kedua tidak usah dihapus ya. Oke. Sudah siap ya? Soal yang ketiga.
Jika tidak ada air untuk berwudu, maka bisa dilakukan. Ustazah ulangi lagi. Jika tidak ada air untuk berwudu, maka bisa dilakukan. Ya, sudah? Sudah. Oke, sudah ya. Cukup? Oke, jawabannya bisa ditunjukkan. Oke, ya jawabannya adalah tayamum, betul sekali. Oke. Oke, Ustazah ingatkan kembali ketika menjawab ya, jangan disuarakan tetapi ditulis. Kalau disuarakan temannya bisa tahu nanti ya. Oke. Oke, sudah? Oh iya, ya. Didengarkan lagi ya soal selanjutnya ya. Di dalam Al-Qur'an, surat Al-Kautsar menempati urutan surat ke berapa? Ustazah ulangi lagi ya. Di dalam Al-Qur'an, surat Al-Kautsar menempati surat keberapa? Silakan ditulis tanpa berdiskusi dan berbicara. Silakan ditunjukkan jawabannya. Oke, kira-kira jawabannya surat ke berapa ya? Yakni surat ke 108. Yang menjawab 108 betul. Oke. Oke, sudah. Oke, kita beralih ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini ya. Sudah siap soal yang terakhir? Oke, didengarkan baik-baik anak-anak. Tim 1, tim 2, sudah? Oke, sudah. Oke. Soal yang terakhir adalah soal yang kelima. Sudah, didengarkan baik-baik. Muhammadiyah didirikan di kota mana? Silakan ditulis. Sudah ulang lagi, Muhammadiyah didirikan di kota mana kira-kira? 5, 4, 3, 2, 1. Silakan ditunjukkan. Azam Alifa. Inan. Oke, sudah dewan juri. Oke, jawaban yang tepat kira-kira mana ya? Di kota mana ya? Tahu? Oke, betul sekali. Yogyakarta. Beri tepuk tangan. Keren. Keren nih. Kira-kira dari 5 soal ini, di mana ya yang mendapatkan poin yang terbanyak? Oke, dewan juri sudah siap? Oke.
Oke, nah kita akumulasikan untuk poin di babak tambahan ini. Sudah? Oke, tim 1 yang diwakili oleh kelas 1 mendapatkan total poin 250. Oke, luar biasa ini ya. Oke, dan akumulasi dari babak 1, 2, dan 3 dan babak tambahan yakni 1030 poin. Ya, 1030 poin. Oke. Oke. Nah, untuk tim yang kedua nih ya. Untuk tim yang kedua. Tim kedua mendapatkan total poin di babak tambahan ini yakni 240 poin. Oke. Nah, dan akumulasi dari babak ke 1, 2, 3 dan babak tambahan tim 2 yakni 1020 poin. Oke, jadi juaranya kira-kira timnya yang mana ya? Tim 1 atau tim 2 ya? Oke, betul sekali. Juara untuk kuis Ramadan. Oke, juara untuk kuis Ramadan episode yang pertama diraih oleh tim kelas 1 dengan total nilai 1030 poin. Oke. Dan juara 2 diraih oleh tim kelas 2 dengan total poin 1020 poin. Oke, luar biasa dari tim kelas 1 ya, tim kelas 1. Ya, Masya Allah, tim kelas 1. Oke. Untuk tim kelas 2 sudah boleh patah semangat ya. Sudah juara 2 itu juara terbaik. Oke, alhamdulillah. Untuk episode yang pertama kuis Ramadannya dari tim kelas 1 dan tim kelas 2 sudah selesai. Nah, untuk juara yang pertama diraih oleh tim kelas 1 dan untuk juara yang diraih oleh tim kelas 2. Nah, sangat seru bukan kuis Ramadannya? Seru banget, pastinya dong. Oke, nah untuk episode yang pertama ini sudah selesai ya. Next, kita akan berjumpa lagi di episode yang kedua bersama kelas tim kelas 2, tim kelas 3 dan tim kelas 4. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.